Rocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang zat, kemudian unsur, senyawa dan campuran, masih ada kaitannya dengan materi yang dulu. Pada pembahasan campuran itu ada yang namanya campuran homogen yang kita sering sebut dengan larutan. Nah, larutan di sini ada sifat kimia yang ada yang harus kita pelajari di semua larutan, bahkan di semua zat-zat yang ada di sekitar kita itu ada sifat kimianya. Salah satunya adalah asam, basa, dan garam. Oleh sebab itu, maka untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sifat asam, basa, dan garam. Mengapa itu penting? Karena terjadinya keracunan, terjadinya makanan atau zat itu berguna untuk tubuh manusia ataupun berguna untuk yang lain, itu tergantung sifat dari keasaman atau kebasahan atau dari kenetralan zat tersebut. Maka dari itu kita akan membahas tentang sifat kimia dari sebuah zat, yaitu asam, basa, dan garam. Kita coba simak masing-masing. Asam, basa, dan garam. Kata-kata asam dan kata-kata garam dan basa mungkin sudah pernah kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya garam, kita kenal pada garam dapur. Asam kalau kita makan buah-buahan. Basa, basa itu bukan berarti basah karena air, bukan, tetapi basa di sini adalah sifat dari sebuah zat. Salah satu contohnya adalah kalau kalian menggunakan sabun atau kalian pernah mencicipi sabun, itu rasanya agak pahit dan di tangan itu terasa licin. Itu adalah sifat dari basa. Kita mulai satu-satu. Sifat asam, basa, dan garam. Asam. Buah-buahan yang masih muda akan terasa asam. Maka di situ ada rasa asam. Maka sifatnya juga asam. Yang kedua, apa itu asam? Zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Ini biasanya kalau kalian temui pada materi unsur, itu dia memiliki rumus kimia yang awalannya menggunakan huruf H besar. Lalu lagi, unsur yang memiliki sifat asam, dia biasanya menggunakan rumus kimia diawali dengan huruf H besar. Hidrogen, ion hidrogen. Dapat merubah lakmus biru menjadi merah. Apa itu lakmus? Lakmus itu indikator yang menentukan dia asam, basa, atau garam. Dapat menimbulkan hujan asam. Ini hujan asam nanti kita bahas pada pembahasan berikut-berikutnya. Kalau tidak salah nanti di semester 2 ada. Nah, beberapa asam yang dikenal yang biasa kita konsumsi atau mungkin kita gunakan, atau asam asetat terdapat pada larutan cuka yang biasa kalian gunakan atau kalian campurkan pada makanan bakso. Asam askorbat itu pada jeruk, tomat, sayuran. Kemudian asam sitrat pada jeruk biasa.
Kemudian asam borat itu pada langkah pencuci mata atau insto atau roto. Asam karbonat pada minuman yang berkarbonasi atau minuman yang ada sodanya seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta dan sebagainya. Kemudian asam klorida ini pada tubuh kita yaitu di dalam lambung, asam lambung serta juga obat tetes mata. Kemudian asam nitrat ini pada pupuk, pupuk yang biasa digunakan oleh para petani. Kemudian pada peledak itu TNT. Kemudian asam fosfat itu pada deterjen, pada pupuk juga ada. Kemudian asam sulfat pada baterai mobil. Kemudian pada pupuk juga ada. Asam tartrat ini pada anggur. Kemudian asam malat pada apel. Hanya kalau kalian perhatikan, kalian makan anggur, makan apel, rasa asamnya pun juga berbeda karena asamnya juga berbeda. Asam formiat ini pada sengatan lebah. Oleh sebab itu maka biasanya sengatan lebah kalau pada menyengat pada titik-titik tertentu itu bisa menjadi terapi kesehatan kuat manusia. Dan asam laktat ini terdapat pada keju. Kemudian asam yang lain ada pada asam benzoat, ini digunakan untuk bahan pengawet makanan. Ini contohnya, ini pada Sprite. Kemudian pengisi aki ya, larutannya ya. Berikutnya pada keju, kemudian juga pada cuka. Ini barang-barang atau makanan atau parutan yang mengandung sifat asam. Basa sekarang. Apa itu basa? Adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Kalau pada asam huruf pertamanya H besar, tapi kalau pada basa jika dirumuskan rumus kimia maka rumus kimianya OH tetapi berada di belakang. Ada di belakang OH. Rasa agak pahit. Kalau kalian pernah keminum sampo, keminum deterjen, biasanya rasanya agak pahit. Sabun mandi biasanya agak pahit. Licin di kulit. Berikutnya kalau pada asam itu merubah lakmus biru menjadi merah, tapi kalau pada pada basa merubah lakmus merah menjadi biru. Contohnya sabun. Nah, beberapa basa yang biasa kita kenal ini terdapat dalam deodoran, Rexona, kemudian antasid atau obat mah, yaitu dia mengandung aluminium hidroksida dan mortar dan plester. Mortar itu kalau kalian pernah pergi ke bidan, pergi ke puskesmas, kemudian kalian tidak bisa makan atau minum obat dengan cara pil, biasa digerus. Nah, digerus itu menggunakan mortar. Tuh. Plester tahu ya, yang Hansaplast, nah itu. Ini mengandung kalsium hidroksida. Kemudian magnesium hidroksida ini terdapat pada obat urus-urus, kemudian pada antasid atau obat mah. Kemudian natrium hidroksida terdapat pada bahan sabun, bagi sabun mandi ataupun sabun cuci. Ini deodoran, ini obat antasid, contohnya pada produk Milanta ataupun Proma. Nah, perbedaan antara asam dan basa. Asam itu senyawa sifatnya korosif atau merusak. Kalau basa senyawa, basa bersifat kaustik, juga sama merusak. Tapi biasanya kalau korosif itu biasanya menimbulkan, kalau pada logam itu bisa menimbulkan karat, tapi kalau pada basa kaustik itu bisa menimbulkan iritasi. Sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. Kalau basa terasa licin di tangan. Yang ketiga, senyawa asam memiliki rasa asam, sedangkan kalau basa agak pahit atau terasa pahit.
Yang keempat, dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain. Ini bisa juga dapat digunakan menjadi indikator. Halo basa dapat mengubah warna zat lain, warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Misalkan kalau pada asam dia berwarna merah, halo basa bukan merah tetapi biru ataupun warna yang lain. Yang kelima, menghasilkan ion H+ dalam air. Halo basa menghasilkan ion OH- dalam air. Ini diingat-ingat. Kata kuncinya kalau asam H+, kalau basa OH-. Lalu mungkin kalau boleh saya tambahi lagi, jika asam maka lakmusnya berubah menjadi merah, jika basa lakmusnya menjadi biru. Apapun lakmusnya, kalau di asam berubah merah, apapun lakmusnya jika dia basa berubah jadi biru. Kalau ditambahi lagi, itu yang keenam. Kemudian garam. Apa itu garam? Senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa atau yang sering kita kenal dengan peristiwa netralisasi. Jadi antara asam dengan basa kemudian dia bereaksi akan menjadi reaksi netralisasi yang nantinya berubah menjadi larutan atau bersifat garam atau netral. Contohnya adalah garam dapur NaCl, natrium klorida. Dapat diperoleh dengan cara mengendapkan air laut seperti halnya para petani garam. Kalau tidak salah yang terkenal itu ada di Madura. Dengan cara penguapan atau kristalisasi. Mereaksikan asam dan basa atau reaksi netralisasi. Contohnya ini HCl, asam-asam klorida ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Asam klorida ditambah natrium hidroksida, ini natrium hidroksida menjadi NaCl, garam dapur dan air. Nanti garam dapurnya dia mengendap, airnya dia menguap jika menggunakan proses penguapan atau kristalisasi. Nah, beberapa garam yang tinggal. Natrium klorida, garam dapur. Ini manfaatnya sebagai penambah nafsu makan. Makanya dari istilah sayur tanpa garam maka rasanya akan hambar. Ini sebagai penambah nafsu makan. Kemudian natrium bikarbonat seperti baking soda, ini sebagai pengembang kue. Kalsium karbonat pada kalsit, ini untuk mengecat tembok dan bahan karet. Kemudian kalium nitrat pada salpeter, yaitu pada bahan pupuk, juga bahan peledak pula. Kemudian kalsium karbonat pada potas, sabun dan kaca. Kemudian kalium fosfat TSP pada manfaatnya untuk pembuatan deterjen. Kemudian amonium klorida, nama dagangnya adalah salmiak, itu pada baterai kering, baterai kering untuk pada baterai PC, alkali dan sebagainya. Nah, reaksi netralisasi berguna bagi manusia. Tujuan untuk apa? Pertama, dari produksi asam lambung yang berlebihan dapat dinetralkan dengan basa atau MgOH2. Tanah yang sudah terlalu asam oleh petani dinetralkan dengan senyawa basa yaitu CaOH2 atau air kapur. Kemudian pada pasta gigi dibuat mengandung basa. Tujuannya untuk apa? Untuk menetralkan rasa asam yang terdapat di mulut. Identifikasi asam, basa, dan garam. Bagaimana caranya untuk mengidentifikasi? Ada tata caranya, ada alatnya, ada bahannya. Sifat larutan dapat ditunjukkan dengan indikator asam, basa, baik alami ataupun buatan. Yaitu zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa itu sendiri. Antara lain, kertas lakmus, larutan indikator atau larutan alami. Ini contoh-contohnya ini adalah pH meter. pH itu mengetahui tingkat keasaman pada sebuah larutan. Kemudian larutan phenolphthalein. Berikutnya adalah metil merah dan berikutnya adalah metil jingga.
Jadi pH meter, phenolphthalein, metil merah dan metil jingle. Ada juga indikator pH dari 0 sampai 14. Ada juga yang biasa digunakan di laboratorium adalah lakmus. Lakmus ada dua macam, lakmus merah dan lakmus biru. Warna lakmus dalam larutan asam basa. Lakmus merah jika dia asam dia akan berwarna merah. Jika basa berwarna biru, kalau netral dia tidak akan berubah. Lakmus biru jika asam dia berubah jadi merah, basa dia berubah jadi biru. Kalau dia netral dia tidak akan berubah, tetap menjadi biru. Kalau metil merah dia berubah jadi merah, metil jingle juga berubah jadi merah. Jika asam kalau basa bukan biru lagi, tapi dia berubah menjadi warna kuning. Kalau netral dia akan berubah menjadi kuning. Kalau phenolphthalein, TP itu tidak berwarna, berarti tidak ada reaksinya kalau dia asam. Kalau basa dia akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan kalau dia bersifat netral atau garam, dia juga tidak akan berubah warna. Keuntungan lakmus sebagai indikator asam basa dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam maupun basa. Jadi sekali tetes ketika dia berubah, katakanlah misalkan dia warnanya merah kemudian ditetesi sabun ternyata berubah menjadi warna biru, maka secara tepat, secara cepat, maka bisa ditentukan bahwasanya larutan tersebut memiliki sifat basa. Sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara sehingga dapat tahan lama, jadi tidak mudah berubah. Mudah diserap oleh kertas. Selain indikator buatan, bisa dipakai juga indikator alami, tapi ini biasanya agak ribet karena kita harus membuat ekstraknya dulu. Salah satunya adalah bunga sepatu, kunyit, kemudian kubis ungu juga bisa, atau mungkin kulit manggis. Satu lagi kulit manggis. Dia ada 4, bunga sepatu, kunyit, kulit manggis dan kubis ungu. Warna ekstrak kubis ungu dalam larutan asam basa dan garam. Ini indikator-indikatornya. Jika larutan kuat dia berubah warna merah tua, asam menengah merah saja tidak tua. Kemudian asam lemah dia merah keunguan, kalau dia netral warnanya menjadi ungu tidak berubah. Kemudian kalau basa dia berubah menjadi biru kehijauan. Kemudian kalau basa menengah dia berubah menjadi warna hijau. Kalau dia basanya kuat dia berubah menjadi warna kuning. Nah ini penentuan pH skala keasaman dan kebasaan. Tadi antara 0 sampai 14. Jika kurang dari 3, pada indikator ini misal merah, maka dia sifatnya adalah asam. Saya kasih patokan, kalau netral pH-nya 7, kurang dari 7 maka dia asam, kalau lebih dari 7 maka dia basah. Saya ulangi, patokannya adalah pH netral adalah 7. Kalau kurang dari 7 dia asam, kalau lebih dari 7 maka dia basah. Ini kalau 4 merah jingga, 5 jingga, 6 kuning, 7 hijau kekuningan, 8 biru hijauan, kalau 9 warnanya biru, kalau lebih dari 10 dia berwarna ungu. Ini perubahan warna indikator universal pada larutan. Demikian untuk penentuan sifat asam, basa, dan garam. Silakan kalian simak video ini dari awal sampai akhir, kemudian kalian pahami. Setelah kalian pahami, kemudian kalian catat di dalam buku IPA kalian. Nanti ketika PJJ sudah selesai, kemudian kita bertatap muka, nanti kita bahas lagi, kemudian saya cek satu persatu. Silakan share video ini
pada teman-teman kalian yang mungkin belum mengetahui tentang video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah, meskipun PJJ. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pola hidup sehat, patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.